One Prix Indonesia Motor Prix Championship juga diikuti oleh para pembalap muda bertalenta tanah air yang turun di kelas AQ. Uniknya, selain beraksi di atas lintas sirkuit, para pembalap cilik ini juga meluangkan waktunya untuk bermain bersama pembalap cilik lainnya. Kelas motor bebek ACU 150cc di One Prix Indonesia Motor Prix Championship memberi wadah bagi bibit-bibit muda di dunia balap. Namun, di usia yang masih belia, membuat para pembalap cilik ini tetap tak bisa dipisahkan dengan kegiatan bermain. Seperti yang dilakukan pembalap cilik berusia 10 tahun, Veda Ega Pratama. Sambil menunggu motornya di setting tim mekanik, Veda bersama pembalap cilik lainnya melakukan kegiatan mabar alias main bareng game online. Ya, kumpul-kumpul sambil main game. Terus main gamenya bareng-bareng atau gimana? Iya. Oh, bareng-bareng? Iya. Kalau apa ada yang kalah, ada yang menang, dapat hadiah apa-apa? Kalau yang kalah push up, kalau yang menang nggak dapat apa-apa. Dengan adanya One Prix Indonesia Motor Prix Championship, talenta-talenta muda ini diharapkan bisa menjadi pebalap handal di masa depan. Dari Jakarta, Yudi Handoyo, Supriyadi Wongsorejo, Nazari Narotama, TV One mengabarkan.